Yos guys, my name is Frost Diamond. Halo teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan main game Minecraft lagi teman. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu teman tutorial cara mengganti skin di Minecraft secara offline versi terbaru teman. Oke. Oke teman, langsung aja sini ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai skin Minecraft dulu teman. Ini. Nah, kalau teman nggak punya, teman bisa bikin sendiri atau teman bisa download aja di internet, banyak yang bagi skin atau website download skin gitu ya, gratis. Nah, jadi kayak gini bentukannya. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu teman cara download aja ya. Kalau cara bikinnya teman bisa cari di tutorial lain dah, cara bikin skin gratis gitu. Cara bikin skin Minecraft gitu kan ya. Nah, sini teman perlu internet dulu pertama-tama. Buat ini ya, buat ke Chrome ya teman, buat ini ngedownload skinnya dulu teman, hubungan ke internet. Oke, setelah itu teman buka Chrome aja, teman cari sini skin Minecraft gitu langsung aja, atau nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi, teman bisa klik aja langsung ke website skinnya teman, teman bisa langsung download nanti di deskripsi teman. Oke, ini aku pakai website Nova Skin aja teman, karena ini yang paling atas ya. Nah, sini teman bisa cari skin apapun. Oke, nah kayak gini kan keren-keren kan teman, kan nggak perlu bikin lagi. Tapi kalau pengen teman pengen punya ciri khas sendiri gitu saat bermain Minecraft, atau teman pengen konten creator gitu, teman bisa bikin sendiri skin. Oke, kita cari aja di sini. Aku pengen nyari ini aja teman. Skin ini loh, skin pros teman. Skin ini. Oke, bentar guys, kita coba cari dulu apakah ada di sini. Kayaknya ada sih, soalnya sini banyak banget skin-skinnya teman. Kita bakalan cari aja langsung di sini. Nah, ada guys, kita bakal coba download skin Frost Diamond teman. Oke guys ya. Oke, kita langsung aja download di sini. Nah, ini udah langsung ke download, tinggal close aja ini iklan. Udah selesai ini downloadnya, teman tinggal buka aja langsung filenya. Oke, ini kita pindahkan aja langsung ke sini teman, biar lebih gampang. Oke, kan ini kan kita udah punya skinnya. Kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memindahkan skin ini. Cara memasangnya gimana gitu kan ya. Jadi ini dia skinnya teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja. Oke, jadi teman-teman membutuhkan file ini. Jadi nanti aku bakal kasih juga link downloadnya nih di deskripsi. Teman-teman bisa download aja. Ini aku bikin filenya ya. Jadi buat ganti skin ini aku udah bikinin filenya. Jadi teman-teman tinggal download aja. Nah, untuk filenya seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal teman buka-buka aja sampai ke tahap terakhir nanti. Nah, ini ada dua kan, ada yang stiff sama ada yang slim sama yang klasik teman, yang biasa ya. Nah, ini teman ganti semua menggunakan skin yang teman pengen, yang di sini ya, dengan namanya di sini. Oke, caranya teman tinggal copy paste aja terus namanya diganti teman. Oke, jadi kayak gini teman, bentar. Nah, jadi ini skin yang ini kita pindahin dulu semua, bentar. Ini guys, kita pindahin dulu ke luar sini. Oke, kemana aja dah teman bisa pindahin. Nah, terus skin yang ini ya, ini kan skin Frost ini. Oh, aduh, awan skin Frost Diamond kan. Nah, kita tinggal anu aja guys. Anu aja. Kita tinggal ganti aja namanya dengan nama yang ada di sini teman. Teman lengkapin semuanya. Di sini ada 9 skin ya. Teman 9 juga salin gitu namanya ya. Ini biar ntar aktif di gamenya teman, di end gamenya. Kalau cuma satu aja nggak aktif ya. Nah, teman tinggal rename aja semuanya, samain dengan nama yang sebelah kiri ini ya. Oke guys, sekarang yang terakhir lagi, teman tinggal paste aja langsung di sini atau tempel ya. Terus kita rename aja langsung, tinggal di rename, teman samain dengan yang terakhir ini. Kita bakal ganti aja namanya langsung sini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah semuanya selesai kayak gini, ini kita tinggal salin aja langsung semuanya ini, teman. Nah, ini kan udah sama semua namanya. Nah, kita bakal salin yang ini. Nih, yang udah kita ganti yang skin pros ini kita salin aja semua ke yang satunya, teman. Ini kan dari yang ini. Nah, kita kembali dulu. Nah, kita bakal paste di sini, teman. Kita hapus yang ini dulu. Terus kita paste di sini. Jadi kayak ginilah untuk caranya. Sekarang udah kepasang semua skinnya, teman. Jadi, nanti kalau pas teman bermain Minecraft langsung ke skin ini, otomatis bakal kepasang setelah teman pasang di end gamenya nanti. Oke, ini udah semuanya. Jadi kayak gini teman untuk filenya. Sekali lagi aku kasih lihat ya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah file skinnya udah terpasang teman di filenya, skin teman sudah kepasang di filenya,
Sekarang kita tinggal pindahin ke Minecraft. Caranya, teman-teman buka kini klik kanan di ini Minecraft-nya atau teman-teman langsung buka aja lewat sini. Jadi caranya klik kanan di sini, nah file location langsung ke file Minecraft-nya gitu. Atau teman-teman bisa cari cara lain. Kalau teman-teman tahu, langsung aja ke resource pack dan pindahin aja langsung. Oke, teman tinggal drag gitu ya. Tarik aja langsung gitu. Oke. Langsung pindah kayak gitu, teman-teman. Oke, setelah ini teman buka aja langsung Minecraft-nya ya. Dan langsung masuk aja gitu ke in-game-nya, enggak usah setting apapun lagi karena ini udah pasti work, teman-teman. Waduh. Kalau enggak work, teman bisa komen aja dan jangan lupa di-subscribe juga, teman-teman. Oke. Di-like aja, jangan lupa, teman-teman. Langsung aja di sini, aku matiin dulu internetnya, teman-teman. Ntar dikirain ini gara-gara online lagi. Ntar bisa gara-gara online. Jadi kita matiin dulu internetnya. Kita bakal masuk ke game-nya, teman-teman. Oke, ini enggak bisa dah. Gara-gara kemati internet, kita buka ulang dulu dah ini. Waduh, ngebug guys ya, launchernya guys ya. Jadi kita buka ulang. Oh ya, ini berlaku di Minecraft launcher ori atau yang ini juga bisa. Kalau teman pengen bermain offline ya, setahu aku sih. Oke, langsung aja teman enter the game. Nah, akan ada tulisan kayak gini karena aku udah pernah pakai akun. Jadi kalau main offline jadi kayak gitu, teman. Oke, ini tinggal kita tunggu masuk ke gamenya, teman. Oke, teman-teman, setelah masuk ke main menu, teman-teman langsung aja nggak usah setting apa-apa, langsung aja main di single player. Ini karena hanya berlaku untuk single player, teman-teman. Kalau main bersama teman nggak bakal work karena ini tekstur, teman-teman, kayak resource pack lah gitu ya. Diubah resource pack skin, teman-teman, bukan dari skin bener-bener gitu kan. Itu harus online gitu, harus pakai internet. Ini kan offline. Jadi kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan masih belum ini, guys, dipasang resource pack-nya. Kita masih skin ini, guys. Nah kan kita lepas dulu dah armor aku. Nah kita masih punya pakai skin ini, skin bawaan Minecraft. Nah kita tinggal pasang aja di sini resource packnya, offline skin ya teman-teman namanya. Nah ini langsung aja teman down dan bakalan langsung terubah skinnya teman-teman, is real teman-teman. Tapi di sini aku nggak tahu teman-teman ini kenapa punya aku pakai Minecraft yang slim ya, bukan yang normal, yang basic classic gitu, yang tangannya besar gitu. Ini yang kecil. Aku nggak tahu cara ngubahnya gimana. Jadi teman-teman yang tahu teman-teman bisa komen. A few moments later. Yo guys, my name is Frost Diamond. Ya udahlah ya teman-teman. Jadi mungkin segitu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video dari channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar bisa bareng nonton video dari channel ini ya teman-teman. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.